Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Kembali lagi bersama kami dalam program yang ditunggu-tunggu, Tanya Kiai. Telah hadir bersama kami Kiai Haji Hirzul Arifin Nur. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Kiai. Yang pertama begini, Kiai. Bagaimana hukumnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Katanya ada yang mendengar ada harus membayar tebusan dan seterusnya. Bagaimana itu, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, terkait dengan pertanyaan bagaimana hukumnya orang di siang Ramadan melakukan hubungan intim suami istri. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang harus diingat. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Disebut bulan suci, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh segala macam. Sehingga Allah memberikan tahu terhadap baginda Rasul Nabi Muhammad, begitu amat besar apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan, sehingga Rasulullah begitu masuk bulan Rajab, ini memberikan contoh pada para umat, termasuk kita sekalian. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami sampai ke bulan Ramadan. Dalam arti ini, Rasulullah memberikan tahu kepada kita untuk agar meraih apapun yang Allah berikan di bulan Ramadan, persiapannya adalah mulai bulan Rajab. Sehingga ada hadis, inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Nah, dari hadis ini banyak ulama yang bisa menjabarkan lebih jauh. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk memperbanyak bertaubat. Bulan Sya'ban, bulan untuk meningkatkan baca selawat. Di bulan ini, bulannya Syahrul Quran. Bulan untuk meningkatkan banyak membaca Al-Quran. Ada ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan Islahul Zahir, untuk memperbaiki anggota zahir. Mata kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita, tangan, perut, di bawah perut dan kaki diperbaiki. Karena akan menyambut bulan yang sangat mulia. Sedangkan bulan Sya'ban adalah Islahul Batin, untuk memperbaiki anggota batin. Karena dalam batin kita itu penuh dengan kejelekan-kejelekan, penuh dengan sifat-sifat yang dicela oleh agama, termasuk sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat su'ugon, dan seterusnya. Sedangkan bulan ini adalah Islahur Ruh, bulan untuk memperbaiki rohani. Apa bedanya batin dengan rohani? Batin itu ada identik dengan hati. Tapi kalau rohani, inilah yang menerima ilmu, yang menerima nasihat-nasihat, yang menerima apapun. Ini di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada banyak aturan yang sangat mengikat terkait dengan pertanyaan bagaimana hukumnya jika suami istri berhubungan intim di bulan Ramadan. Pertama adalah dosa besar. Dosa, puasanya batal dan wajib membayar kafarat. Kafarat itu apa ya? Kafarat itu tebusan. Tebusan itu tertib. Pertama harus memerdekakan budak, budak yang mukmin. Karena sudah sepakat para ulama kita, sekarang tidak ada sistem perbudakan. Sedunia sudah dihapus sistem perbudakan. Maka keurutan berikutnya harus mengqadha, harus mengganti puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Berarti 2 bulan ditambah sehari yang di bulan Ramadan itu yang putus kena jima, batal kena jima. Itu kalau 1 hari? Kalau 1 hari. Besok berbuat lagi, ya 2 bulan lagi.
Kalau sebulan penuh tidak mampu menahan nafsu birahinya. Nah, oleh karena itu saya sering menyarankan kepada banyak orang, kalau menjodohkan putri putranya jangan di bulan yang hampir masuk bulan Ramadan. Tidak akan mampu menahan itu. Namun ini ada syarat-syaratnya. Syarat yang diwajibkan bayar kafarat, satu, bulannya khusus Ramadan. Jadi Allah menghargai, memuliakan bulan ini. Yang kedua, jimaknya itu betul-betul jimak sengaja. Dan batalnya memang kena jimak. Jadi kalau lupa? Kalau lupa nanti ada ketentuan lain nanti. Kemudian lagi, yang terakhir, jika puasa tidak mampu. Puasa 2 bulan tidak mampu. Maka jatuh kepada yang terakhir, memberi makanan terhadap 60 orang fakir miskin. Setiap orang 1 mud beras. 1 mud beras dibulatkan 7 on. 7 on kali 60 berarti 42 kilo. Jadi 1 tembak hari ini 42 kilo. Besok lagi kalau sebulan penuh maka dikalikan. 42 kilo kali 30 kali 30 hari. Nah ini begitu besar itu. Begitu besarnya risiko orang yang berhubungan suami istri. Ya. Itu kalau disengaja, Kiai. Tadi Kiai menyebutkan bedanya kalau lupa. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa, lupa bahwa dirinya sedang puasa, suaminya lupa, istrinya lupa, maka tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib membayar kafar. Lupa, karena batalnya puasa itu ada 10. Yang pertama, masuknya benda apapun dengan sengaja ke lubang yang tembus. Lubang 7 yang tembus. Lubang hidung, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang. Dengan sengaja. Yang kedua, masuknya benda apapun ke ubun-ubun yang terluka dengan sengaja. Yang ketiga, suntik pada salah satu jalan yang 2. Jalan depan, jalan belakang. Nomor 3, muntah dengan sengaja. Nomor 4, jima dengan sengaja. Nah, jadi yang terkait dengan nomor 5 ini, jika ada orang jimaknya lupa, maka tidak batal. Dan tidak wajib membayar kafarat. Cuma pertanyaannya, masa lupa kedua-duanya? Pasti ada yang ingat. Kalau memang Allah memberikan lupa, berarti itu rezeki dari Allah. Rezeki. Ya. Kemudian yang ke-6, keluar mani dengan jalan gesekan. Kalau keluar mani tanpa dengan jalan gesekan, seperti keluar mani kena mimpi. Keluar mani kena melihat fotonya artis, kemudian dibawa, kemudian keluar. Tidak batal. Tidak batal. Tidak karena gesekan. Tidak, ya, karena tidak ada gesekan. Baik gesekan sesama manusia, atau digesekkan ke tembok. Tidak keluar mani. Ini batal. 7 haid, 8 nifas, 9 gila, 10 murtad. Nah, terkait dengan yang masalah kafarat tadi, siapa yang wajib bayar kafarat? Ya. Maka jawabannya, siapa yang di atas, dialah yang wajib bayar kafarat. Nah, umumnya adalah suami di atas, suaminya yang wajib bayar kafarat. Istrinya tidak. Jadi kalau, mohon maaf ini, ya. Sama-sama aktif lah. Sama-sama pernah di atas. Nah, kalau misalkan suaminya di bawah, suaminya di bawah, istrinya dibalik. Istrinya di atas, suaminya di bawah. Maka yang wajib bayar kafarat adalah istri. Kafarat yang tertib tadi puasa 2 bulan, kemudian bayar memberikan makanan pada 60 orang fakir miskin. Oh, jadi tidak dua-duanya, iya. Enggak. Oh, ya. Tapi dengan catatan suami di bawah itu hanya tinggal diam, tidak aktif, tinggal diam. Istrinya sampai ngancam itu, kalau kamu anu, ini saya minta cerai. Ya, itu tema mati dan maturan. Ya, tadi ada hubungannya, Kiai. Kan Kiai tadi menyampaikan bahwa hubungan suami istri ini bisa berakibat membayar denda kalau batal puasanya itu dibatalkan murni dengan jima. Ya. Nah, apa
kalau dibatalkan dengan hal yang lain tidak, bagaimana? Ini juga mungkin jadi solusi bagi para pengantin baru misalkan. Bagaimana, Ki? Ya, tadi sudah saya jelaskan, orang yang wajib membayar kafarat jima pertama bulannya bulan Ramadan. Beda dengan orang qada Ramadan di bulan lain. Yang kedua, batalnya memang semata-mata batal langsung dengan jima. Berarti kalau batalnya dengan bab lain, kemudian jima, maka tidak wajib bayar kafarat. Contoh, makan. Jadi batalnya dengan makan. Telah makan jima. Nah, di sini tidak wajib bayar kafarat. Qada saja. Wajib qada, karena batal di hari itu. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Begitu para pemirsa, dan dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah memuaskan, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, pemahaman kita, sehingga kita menjadi setiap hari bertambah. Amin. Bertambah ilmu, bertambah pemahaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa dukung kami, channel kami. Jika ada masukan dan kritik yang membangun, silahkan kirimkan ke alamat email kami atau sertakan di kolom komentar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.